Música Oke, okay guys. Welcome back to my YouTube channel, Nenden Sri Fujiya. Kembali lagi ke channel YouTube Nenden Sri Fujiya, The Unique Explorer. Nah, di video kali ini, teman-teman, ini ada di tengah-tengah perkebunan, ya, perkebunan pinus di daerah Majalengka, Kertajati. Dan di video kali ini juga, kita akan membahas tentang Bapak Reno, yang konon katanya pernah bersetubuh dengan siluman ular teman-teman wah luar biasa ya sungguh ngerai-ngerai teman-teman dan konon katanya setelah dia berhubungan dengan siluman ular tersebut pas bangun dari tidurnya dari mimpinya dia dikasih uang banyak banget berserakan teman-teman nah seperti apa kisahnya tonton terus video ini sampai akhir jangan di skip-skip karena kalau di skip skip nanti takutnya gagal paham teman-teman. Oke, sekarang kita mau melanjutkan perjalanan ke rumahnya Bapak Reno yang memiliki historis luar biasa, pengalaman tinggal di tengah hutan terpencil seperti ini tanpa tetangga, tanpa adanya keramaian kota. Dan sejauh mata memandang ini sekeliling semuanya adalah hamparan apa ya? perkebunan gitu, teman-teman kayak Padang Afrika. Nah, di sini tuh sebetulnya ada juga sawah, cuman karena musim kemarau jadi hanya ada rumput-rumput liar seperti ini, teman-teman. Wow, luar biasa ya. Ini benar-benar tanpa ada satu rumah pun, teman-teman. Dan ini kondisinya panas banget, apalagi ini lagi musim panas. Nah, dan di video kali ini akan dipandu langsung oleh Mr. Najar. Untuk bertanya langsung kepada Bapak Reno, saya doakan buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir, semoga selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya, sukses dunia wal akhirat. Oke, langsung aja kita cus ke rumahnya Pak Reno. Oke, Alhamdulillah, teman-teman, saya sudah sampai di eh, rumah atau saungnya, Bapak. Bapak Reno, Reno ya. ya Reno. ini dosa ketemu sama Bapak Reno. Bapak Reno, apa kabar? Sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bapak tinggalnya di sini atau di mana, Pak? Kalau tinggal sih di desa. Oh, di desa. Ya, kalau di sini hanya sekedar untuk berkebun. Berkebun. Berlajang. Bermalam juga pernah bermalam. atau sering di sini? Sering bermalam. Oh, sering ya. Wah, luar biasa. Ini jauh banget dari pemukiman, Pak. Ya. Saya ke sini aja mungkin berapa Kilu puluh menit gitu ya. seberapa berapa? Iya. Kayaknya berkilo-kilometer ya, lah. Berpuluh kilometer. Bang Alek, ini saya mau tanya nih. Mohon maaf sebelumnya, saya dapat kabar katanya Bang Alek Bang ini Bang Reno. Eh, oh, oh, mohon, mohon maaf. <laughs> Bang Reno gitu ya. Iya. Pernah e melakukan kesugihan. Betul, Kang. Ya. Pernah ya semacam itu gitu. Ya semacam pesugihan. Tapi ini bukan pesugihan sih. Kan? Oh iya iya. Bukan pesugihan. Boleh diceritakan nggak cerita yang lengkapnya yang sebenarnya gitu. ya Pada awalnya dari kehidupan saya kan sulit ekonomi. Hmm. Ekonomi keluarga saya itu sulit. Mohon maaf sekarang usia berapa tahun? Usia 35 tahun. 35 tahun. Kalau ya. kejadiannya tahun kapan tuh? Kejadiannya sih. Satu tahun yang lalu, oh masih baru. Masih baru. Oke, okay. tadi sudah uh, cap nyampe apa kesulitan lah gitu. Ya kesulitan nih. ekonomi, kesulitan ekonomi, sampai merantau kan, merantau, merantau ke Jakarta, ke mana itu. Cuman hasilnya tuh ya cukup kuat makan, makan anak istri aja gitu, nggak ada yeah. lebih lah gitu. Hmm. Bahkan hmm. sering susah di perantauan juga. Gitu. Uh, jumlah anak sekarang berapa? Jumlah anak dua. Hmm ada rencana nambah ya itu mah kalau dikasih <laughs> Di sama istolonya aja lah jumlah istri jumlah istri satu aja satu aja, <laughs> aja. kalau bisa tiga Kayaknya <laughs> bercanda gitu kan iya, kita kan iya. makhluk kasar kalau makhluk halus kan takut malah. <laughs> <laughs> iya itu terus bagaimana pak ya setelah merantau kemana-mana gitu mm -hmm. hasilnya nggak ada jadi saya pulang lagi kampung kurang mendapatkan hasil ya, yang memuaskan kurang pulang mendapatkan hasil yang, yang memuaskan itu. hasilnya ya Nol teruslah masih sulit, hmm, masih sulit. Pulang ke kampung. Nah, sampai di kampung saya pikir kok saudara saya yang di Majalengka bertani sedangkan berkebun, adem-adem aja hidupnya yeah. gitu. Bahkan istilahnya bisa kebeli ini bisa kebeli itu, mm -hmm. makan nggak kurang. Iya. Gitu. Yeah. Jadi saya main ke saudara saya. Mm -hmm. Gitu. Setelah main saya coba satu bulan ngikut bertani, iya. nah hasilnya memang ada sih, mm -mm, saya ada. sebagai kuli di situ di saudara saya, iya. nah awal saya ikut bukan ikut pesugihan sih kang ya, tapi iya. semacam pesugihan, nah mm -hmm. di situ di rumah saudara saya di gubuknya saya kan nginep di situ, iya. ikut panenan sih, ikut iya. panenan nginep, nah setelah saya tidur malam, itu, mm -hmm. saya didatangin Sosok seorang putri itu, iya. sosok wanita cantik di dalam mimpi saya, ya mengenalkan diri, mm -mm. nyebutin nama, bahkan dia mengajak saya untuk bercinta, bercinta, iya, waduh, bercinta kang Nah, di dalam mimpi itu, saya bercinta sama sang wanita cantik itu, oh. iya, iya bercinta setelah bercinta ya kayak mimpi bahasa aja lah gitu. Nah mm -mm. kemudian dia pamit pergi, pamit pergi. Ya, saya pergi dulu katanya. Iya. Yeah. Ya udah pergi. Selang satu minggu, mimpinya datang lagi tuh. Di mimpi saya tuh saya tidur di sini tuh mimpi lagi. Mm -mm. Datangin lagi tuh sosok putri itu. Yang sama. Ya. Yang sama. Tapi dia nggak ngajak bercinta. bercinta, tapi melainkan menawarkan sesuatu. Oh, apa tuh Pak? Sesuatu ya semacam duit atau harta kekayaan lah. Iya. Menawarkan hidup saya supaya enak gitu. Yang pertama hanya bercinta, Hah? hanya kenikmatan, kenikmatan birahi saja. saja. Yang kedua bercinta plus mendapatkan, mendapatkan kekayaan. kekayaan. Iya. Dia mengajak kalau kamu Ingin hidupnya enak. Mm -hmm. Kamu mau nggak jadi pasangan saya? Dipersunting, dilamar menjadi suami. Ya, diajak untuk menjadi suaminya sang ratu itu. Tapi yeah. bukan saya yang mau tapi sang ratunya yang mau yeah. gitu. Terus gimana? Diterima? Ya belum, belum diterima. Ah, ya, yeah, yeah, gimana? Belum diterima. Karena kan masih ada pikiran yang ganggalah gitu. Ya, yeah. resikonya nah, gimana? resikonya. Tapi itu kan masih dalam mimpi kan? Iya. Yeah. Nah, setelah menawarkan sesuatu yang supaya hidup saya enak, mm -hmm. nasibnya berubah. Mm -hmm. yeah. setelah bangun kan lagi masih mimpi. Nah, yeah. setelah bangun banyak uang, oh uang pecahan seratus ribu lima ribu. puluh ribuan, lima kan? ribuan, lima puluh ribuan. Oh. Semua itu bukan ratusan. Tapi lima puluh ribuan, lima mm puluh -mm. ribuan banyak banget. Banyak yang nggak tahu nilainya masih gitu, nggak oh, dihitung sama bapak? Enggak orang yang berserakan. Berserakan. Nah, mau dihitungnya gimana kan? Dikarungin kak? Enggak, enggak dibiarin gitu, nah, okay. dibiarin sama saya ini bener apa enggak gitu uang yeah, yeah. dari mana? gitu. Sedangkan saya itu mimpi. Iya. Yeah. Sedangkan saya itu mimpi. Mm -hmm. Gitu. Mm -hmm. Itu bercinta di mimpinya nggak? bercinta bercinta oh bercinta mm. uh, biasa basah gitu ya. ya Tapi biasa. kalau lamarannya belum diterima, belum diterima setelah bangun, mendapatkan uang banyak uh, 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 50 ribuan gak uh, dihitung gitu. Setelah, setelah gimana? Setelah itu saya kan penasaran, Kang ya. Mm -hmm. Penasaran lalu mm -hmm. saya pegang di uang. ya yeah. Saya pegang di uang kan di sini, kan. Saya pegang di uang, ini asli uang emang benar. Uh, emang wujudnya kan uang gitu. Iya. Yeah. Kertas. Nah, setelah bawa saya bawa keluar, penasaran kan? Mm -hmm. Nah setelah bawa keluar ke depan pintu itu warnanya udah hilang. Oh jadi warna apa pak? Putih pias gitu. Cuman kayak ada putih tinta hitam aja gitu, nggak uh -huh. warna biru uh -huh. gitu kayak semacam apa ya? Ya luntur lah gitu. Iya tipuan berarti. Ya, ya kayak semacam sihir mungkin kayak. Nah, Terus gimana pak? Nah setelah masuk lagi warnanya berubah lagi menjadi biru. Uh -huh. Gitu. Itu. itu siang atau malam sih pak? itu kejadiannya siang waktu itu mah oh, bangun tidur berarti udah ya, keadaan siang gitu, iya, ya. siang kejadian so, siang. itu gimana pak nah setelah itu ya udah saya akan taruh lagi di sini hmm. saya liatin aja hmm. selang beberapa menit lah sosok ratu muncul hmm. muncul dan sadar ya nah dalam keadaan sadar saya akan kaget udah bangun nah. ya, terus nah, dia nawarin lagi ya udah kata kalau uang itu mau bener-bener bisa Dibeli, dibelanjakan, dibeliin apa ini pun. apa beli itu, mm -hmm. ya udah kamu harus jadi suami saya, mm -hmm. syaratnya tanggung banget, mm -hmm. Mm -hmm. terus saya tolak kan, tetap saya tolak, tolak kedua kalinya, mm -hmm. dia. kedua kalinya yang nggak bisa saya bilang, nah saya kan menolak tuh ya ajakan mm -hmm. syarat itu, nah dia pergi, nah pergi sambil ngeluarin bau-bau anjir gitu tadinya wangi ya kan tadinya wangi bau anjir itu Nah uang pun sekejap enggak ada enggak ada padahal kan berserakan tuh enggak ada itu, itu. terus iya. gimana itu keluar aja gitu ya sosoknya masih manusia dari ujung rambut sampai masih ujung manusia raki. dan menapakati kaki enggak so. lihat nggak lihat kalau masalah di kaki mah. Enggak nggak fokus ke kaki. Cuma fokus ke tubuh. Dan para semok. Cantiknya. Eh semok. Seksinya. <laughs> gitu. Kayak gitu. Ya cantiknya gitu. Keluar aja meskipun siang hari. Ya. Keluar aja. Hmm. Hilang aja. Hilang. Setelah itu? Nah setelah itu ya. Saya kan kaget. Uang kemana kan hilang. sedang hmm. sosok itu kan. Hilang juga. Sosok hilang juga. itu hilang. Uangnya hilang. Hmm. Setelah itu? Nah setelah itu ya. Saya masih tetap di sini, kang. Mm -mm. Masih bertanya-tanya gitu. Mm -mm. Apa ini apa bener apa enggak gitu yeah. ya kan? Masih bertanya-tanya, kan antara nyata dan tidak nyata sih, mm -mm. gitu. Tapi emang bener adanya sih. Ada. Nah ya. setelah itu datang lagi nggak yang ketiga kalinya? Datang, datang terus. Bukan ketiga oh. kalinya, bahkan sering, sering datang, kang. Bukan ketiga Dan kalinya. bercinta terus. Kalau masalah bercinta kemauan uh, dia aja gitu kalau oh. mau aja gitu kalau enggak datangnya ngapain kalau enggak yang ngajakin ketemuan oh, ngobrol, ngobrol biasa kayak di gitu. mimpi bukan di nyata gitu bukan di mimpi lagi ini mah di nyata kalau masalah di mimpi itu cuma dua kali cuma dua kali mm -hmm. bercinta ke sininya ada yang bercinta ada yang enggak ngajak mm -hmm. ngobrol ya, yang penting deket aja sama ya. itu deket terus dia ngajakin ke tempatnya gitu ayo ke tempat saya main di sana nah, di mana pak di pohon iplik oh ada pohon iplik ada di tengah hutan cikawung Waduh, nanti waduh, saya penasaran nih sama pohon ipliknya nih. Iya. Tapi ya, mungkin bukan sekarang ya, Pak. Mungkin nah, suatu saat nanti ke pohon iplik, dan sekarang masih ada komunikasi. Masih sampai masih. sekarang juga masih bercinta juga. Kalau bercinta sudah enggak, enggak saya tolak sih. Mm -mm. lamaran juga enggak gitu, lamaran ya. juga enggak. Tapi kalau mau minta kekayaan, minta dikasih uang, dia enggak ngasih. Kayaknya ya, enggak ngasih, enggak ngasih. Cuman ya, kayak gitu kalau ngasih ya, dia mau mintanya kan, saya jadi suaminya. Udah. Oke. Jadi sekarang selama satu tahun berarti ya, karena dimulai tahun kemarin. Ya, ya tahun kemarin. Tahun Cuman kemarin. tinggal di sini tuh sudah setahun lebih, setahun setengahnya. Hmm, satu tahun setengah berarti itu sudah bersahabat berteman dengan makhluk halus ya, dengan sang, dengan sang putri ya, ya, tuan putri cantik. Tuan putri cantik. Tidak ada cacat sedikit pun. Tidak ada kan. Mulus. Buka, buka. Bukan siluman. Itu siluman Siluman, siluman. It... Kalau siluman kan kaitannya dengan jadi-jadian ya. Iya. Nah itu bentuknya apa? Kalau sering datang ke saya, hmm? bentuknya itu seperti wanita cantik aja sempurna gitu. Oh enggak. Bukan buaya, ular. Bukan. Nah apa -apa? kalau kita main ke tempatnya, dia setengah badan ular. Mm -mm. Setengah badan ular, atasnya ya manusia. Cantik. Gitu, oh iya datang ke sana datang ya ke tempatnya itu. Oh, ya, loh saya penasaran nih pengen ke sana. Uh -uh. Kalau bisa melihat, tapi kayaknya orang-orang pilihan aja kalau yang melihat ya. Ya. Orang-orang pilihan ya kalau ada yang mau pengen melihat ya. Bisa aja. diliatin aja sama Bang Alex. Eh, Bang Reno. Ya bisa aja, Kang, cuman uh -huh. kan resikonya. Oh, kalau uh -huh. Bang Alex sendiri dapat resikonya dong? Ya, resikonya apa? resikonya kan kalau saya kan diajak sama dia, uh -huh. disenengin sama uh -huh. dia. Jadi kan nggak ada resiko apa-apa cuman. Uh -huh. Dia minta saya sebagai suaminya kan. Ya, mintakan ya, jadi ya. suaminya hmm. gitu. Nah kalau orang yang datang ke sana resikonya apa? Resikonya ya kan, takutnya kan, shock gitu, kaget. Oh, shock, kaget, ya, shock, kaget. Ya, psikis lah itu. Nah, psikis, gangguan ya? mental, mental, takutnya gitu kan? Oh, iya, Karena iya. kan lihat makhluk yang begitu bukan satu sosok aja di situ, bahkan banyak. Oh, nah. Bang Alek juga lihat? Ya saya sendiri juga lihat. Oh, tapi Bang Alek ya. Karena saya sudah terbiasa kang. Tahan mentalnya ya. ya diselamatkan mentalnya. Oke Alhamdulillah. Aduh jadi saya malah terfokus ke bercintanya nih. <laughs> kalau masalah bercinta maka makhluk begituan ya paling paling apa ya paling menggairahkan lah ya. Oh beda lah sama beda manusia, kalau sama manusia. manusia biasa iya. Cuman bedanya sama manusia biasa kalau manusia biasa kan kita tonton sama istri kita lah ya, ya. bercinta gitu biasa ada ada pemanasan. variasi gitu okay. ya variasi tersendiri tapi kalau sama makhluk itu mah variasi nggak ada cuma perasaan tuh pengen lagi oh. pengen lagi gitu uh, uh. jadi hasratnya tinggi terus iya iya dan itu durasinya bisa lama ya kalau durasi maksudnya... paling lama satu jam bang. Oh paling lama oh ke penetrasi lu satu jam gitu satu ya, jam keluar, ya. tapi kan itu pemanasan sih bang banyakan oh sama... banyakan pemanasan Ya, oh, ah. senangnya kalau bercinta itu pemanasan dulu sih. nggak Enggak langsung main-main Berarti kayak bercumbu, bercium? Iya, bercumbu apa gimana gitu-gitu. Leher, mm -hmm. ke bawah, Iya. gitu. Hutan belantara. Iya. Mm -hmm. <laughs> Masuk ke gua gitu yeah. <laughs> okay. <Dua kenikmatan>, ya. gua <laughs> kenikmatan. Aduh, ini Bang Alex nih masih. Sekarang oh, istri dulu bang, Reno, istri, bang. bang Bang Reno, mohon maaf. Oke, okay, kalau gitu Bang Alek Eh, Bang Reno, terima kasih atas yeah. waktunya. Uh, semoga orang lain bisa apa ya penonton Nazar bisa mendapatkan pelajaran, mendapat nikmat dari video ini. Terima kasih atas waktunya, Bang ya, Reno. Sama -sama. Semoga uh, rezekinya terus berlimpah ruah juga berkah, diberikan amen. kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, okay, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi. wabarakatuh.